Pemirsa, dari pantauan visual udara, arus lalu lintas di jalan tol Palimanan tampak lancar. Arus kendaraan pemudik yang balik siang ini di jalan tol Palimanan Kanci tampak kendaraan melaju dengan lancar di jalan tol di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat ini. Sejumlah kendaraan masih bisa melaju dengan lancar tanpa terlihat adanya kepadatan. Diprediksi kepadatan mulai tampak pada sore hingga malam nanti. Sesuai dengan prediksi dan analisa Kementerian Perhubungan, masih ada sekitar 600 ribu lebih kendaraan pemudik yang belum balik ke Jabodetabek. Demikian juga visual udara di gerbang tol Cikampek Utama juga masih tampak lancar. Tidak tampak antrian di gerbang tol Cikatama arah menuju Jakarta. Meski demikian, seluruh gerbang tol tetap dibuka mengantisipasi lonjakan arus kendaraan.